Hari ini, Pong, kita dipercayakan oleh seseorang untuk mengolah tanduk kerbau. Ini ya, tanduk kerbaunya. Yang katanya coba disuruh olah menjadi once pipa rokok. Bagaimana nanti keseruan dalam mengolahnya? Mari, sama-sama kita olah. Kita lakukan persiapan dulu. Biar aman. Karena nanti debunya berserakan, Pong. Debunya sangat berterbangan, maka kita harus cari aman terlebih dahulu. Yuk, main. Dan akhirnya ini dia, Bang, dari bongkahan yang seperti yang saya tunjukkan di awal tadi. Ini dia, hanya dapat empat bagian. Empat bagian ini yang akan kita olah proses selanjutnya, yaitu pembuatan lubang depan dan lubang belakang. Ikuti terus lagi, kita akan olah lagi. Baiklah, Bu. Kita secara bermain abu yang sangat banyak. Aduh, sampai ngomong pun nggak fokus lagi, Bang. Dah, sudah selesai kita bakal. Ini sudah selesai. Ini ada 4 buah. Selanjutnya nanti kita masuk ke proses penghalusan, pembentukan, dan juga finishing. Dan selesai. Ikuti terus semua tahapannya. Abu, Bang. Debu. Selanjutnya kita lubangi, Bang. Ini seperti ini. Satu. Oke.
Yang terakhir. Empat. Selanjutnya kita langsung untuk finishing. Finishing mengingatkan langsung once dari tulang, kok dari tulang, dari tanduk kerbau. Nanti akan saya ataupun kita lihat langsung dari dekat video hasil akhirnya. Ini dia, Pak. Tuh, ini dia. Nanti akan saya tunjukkan video hasil akhir, yaitu sudah jadi nanti di akhir. Untuk hari ini cukup sekian dari saya, Rian BL9260G. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel Rian BL9260G. Agar kita bisa berbagi pengetahuan dan pengalaman bersama. Saya Rian BL9260G pamit. Salam.